Ya, jawabnya. Kalau pagi kamu ngapain aja? Nyapu. Habis nyapu, ngepel, habis ngepel langsung deh siaran. Hmm. Terus ibu kamu kemana? Biasanya kalau pagi-pagi kayak gini udah berangkat ke sawah. Nanti pulang-pulang sore. Kalau kegiatan malam? Kalau kegiatan malam biasanya cuma nonton TV, habis nonton TV udah tidur. Enggak kemana-mana, Ben? Enggak, cuma nonton TV aja. Boleh sama ibu. Kalau ada acara di sanggar? Enggak bisa juga. Enggak boleh. Siapkan masak, waduh, kayaknya kebetulan banget nih ya. Kayaknya sambil nunggu Olivi memberikan satu resep istimewa buat semuanya aja, lebih baik kita dengerin aja satu kental manis berikut ini. Nah, itu tadi kegiatanku di siang hari. Kalau malam, ibu pasti melarangku keluar rumah. Nonton Yuin. Ajak. Lemon bisa mending nanti apa? Nonton. Ajak. Terlaluan orang bebas bergaulan. Iya. Seperti bukatan metang belum kawin. Bukatan bumi morak. Apa bung mabuk apa? Lah, bayar kenangan mana gini, gak kenal mamangnya apa bibinya gak. Nonton kuyuin mah yawan, nabe. Apakah kuyuin mah bilokan, nabe. Yang bapaknya gak aja. Jadi, ini sanggar apa ke belah bibin? Ya belah bibin mah, bungi-bungiku. Ya, senajaran bibin benar gak? Gue mah, ngamang-ngamang mau setan mah ya? Iya, kekuatan bibin pedau gak? Kira jalan mata pendek. Aku tahu ibu melakukan itu karena ibu sayang sama aku. Karena seperti yang ibu bilang tadi, di desaku banyak pemuda-pemuda yang nongkrong dan suka godain cewek-cewek. Apalagi kalau ada hiburan, pasti lebih banyak lagi pemuda-pemuda yang nongkrong. Sempat juga sih, aku tuh ngobrol sama mereka. Sebenarnya sih mereka tuh nongkrong-nongkrong dari siang sampai malam. Tapi sayangnya aku gak tahu apa mereka itu suka rese atau tidak. Habis aku cuma tahu dari teman-temanku. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Panji, Panji, Panji. Terus pada mandi. Jam berapa?
Enggak beli diumbangin nang utan ni nak? Beli. Batas. Ayo nonton dia kan begitu. Beli. Kerawat ni. Kerawat ni dia lagi cepat ni. Iya. Kita malu nama oli sebab tetapi jam sangat balik. Kita mau beli oli. Pokoknya mantas bangkrut kita minum. Tete, anak batun. Kita menyewa. Jangankan ketemu teman-teman di hiburan, ikut kegiatan di sanggar malam pun aku gak boleh. Kayak acara yasinan misalnya. Oh ya, memang ada beberapa kegiatan yang malam hari dilaksanakan. Seperti kita sore Jumat mengadakan yasinan gitu ya. Nah, Vivin kan nggak boleh ke acara sanggar kalau malam. Itu kenapa ya, Mas? Ada pemahaman di masyarakat, terutama di pedesaan gitu ya. Jadi kalau perempuan, terutama perempuan itu kan nggak boleh ya keluar malam. Karena emang pergaulan kita atau kondisi lingkungan kita emang khususnya di Amis ya, kita emang agak mengkhawatirkan ya pergaulan dari anak-anak itu. Tapi yang kita bina di sanggar, kasus yang paling menonjol adalah Vivin ya, yang nggak boleh sama sekali oleh orang tuanya itu beraktivitas malam hari. Saya rasa nggak bagus juga ya untuk perkembangan anak gitu kalau orang tua terlalu ketat, karena emang secara teori juga kan ada tahap-tahap perkembangan yang harus dilalui anak, dan salah satunya adalah anak jadi harus beraktivitas, bermain dan sebagainya gitu ya. Kadang aku dan teman-teman bertanya, kenapa sih orang-orang sini tuh sepertinya menganggap biasa kesan pergaulan bebas? Ya, ya karena itu ya sudah ya ini sih ya sudah bergeser budayanya itu sih. Jadi orang-orang tua tuh sekarang itu sudah acu aja, yang ditegur tuh malah ngelawan. Jadi daripada ribut sama anak-anak muda ya sudah aja, ada aparat desa, ada orang tuanya kok. Kecuali ya anak sendiri. Kebanyakan tuh orang-orang kita di sini di kampung ada orang gaul gini gitu kan, istilahnya kadang-kadang dibiarkan ya kan, padahal tuh salah gitu. Nah, Bapak kalau udah misalnya mereka tuh minum-minuman, mabuk-mabukan segala macam, yang paling bertanggung jawab itu siapa? Yang bertanggung jawab ya orang tua masing-masing. Kalau pemerintah kita itu ya hanya sepintas kan. Ya umpama gaul sih boleh-boleh saja, mungkin asal kita itu memberikan arahan ke anak tuh yang bagus ya kan. Sebagai orang tua jangan terlalu dikekang ya kan gitu. Sebab kalau anak yang terlalu dikekang nanti nggak tahu pengalaman ya kan gitu. Ya istilahnya kalau di sini apalagi ada sanggar ya kan, ada sanggar ya harus dimasukkan ke sanggar. Sebab sanggar itu kan mengarahkan ke arah yang positif gitu. Ya, semoga aja pergaulan anak-anak muda di desaku terus bertambah baik. Jadi, ibuku bisa lebih kasih kepercayaan ke aku. Kalau aku dikasih kepercayaan oleh ibuku dan boleh keluar di malam hari, aku akan menggunakannya untuk ikut kegiatan di sanggar. Dan kalaupun aku mau bertemu dengan teman-temanku, aku tahu kok batas waktunya. Harapanku setelah video diari ini jadi, orang mabuk itu berkurang dan suasana desa lebih indah dan bagus. Semoga tidak ada lagi orang yang mabok. Semoga pergaulan bebas bisa berkurang, orang-orang mabok juga bisa berkurang. Aku pengen orang-orang di sini tuh mengerti, terutama ibuku. Kalau ternyata pemuda-pemuda di sini tuh tidak semuanya rese. Jadi aku bisa bebas dan nggak dikekang lagi.